Tauhid Al-Muhammadiyah, pembahasan tentang auladuhu sallallahu alaihi wasallam, anak-anaknya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan auladuhu sallallahu alaihi wasallam awwaluhum Al-Qasim, wa bihi kana sallallahu alaihi wasallam yukanni. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berapa? Ada 7. Kalau dalam aqidatul awam, wa sab'atun awladuhu, fa minhum 3 min adh-dhukuri tufhamu. Anaknya ada berapa? Ada 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak pertama dikatakan auladuhu sallallahu alaihi wasallam awwaluhu Qasim. Anak pertamanya namanya Qasim sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dikasih kunyah. Kunyahnya namanya Abul Qasim. Kunyah itu nama anak pertamanya. Abul Qasim nama Rasulullah, namanya kunyah. Jadi Rasulullah dipanggil siapa? Abul ya Abul Qasim. Berarti siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak pertamanya namanya siapa? Al-Qasim. Wa tuwfiya bi Makkah. Meninggal di Makkah. Umurnya 2 tahun. Wa umruhu sanatan wa huwa awwalu man mata min auladi sallallahu alaihi wasallam. Umurnya 2 tahun dan beliau adalah anak laki-laki yang pertama kali meninggal daripada anaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih berusia berapa tahun? 2 tahun. Ya, masih kecil. Ya, biasanya kalau anak satu meninggal, kalau dia yahtasib, itu pahalanya surga buat orang tuanya. 2, 3. Nah, maka kalau ada anak yang meninggal, itu sebenarnya makanya doanya apa? Allahumma ja'al faratan li abawai wa salafu wa zuhru wa idhu wa atibara wa taqqil mawazinahuma. Yang diberatkan siapa? Timbangan orang tuanya. Kalau anaknya sudah pasti masuk surga. Ini kalau bukan Rasulullah ya. Jadi kalau ada orang meninggal, anak kecilnya meninggal, itu tabungan. Ya, Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafu wa zuhru wa idhu wa atibara wa taqqil mawazinahuma wa thabbit ala qulubihima. Jadi kalau ada anaknya meninggal masih kecil, itu kan takdir Allah. Dan orang tua kami anaknya meninggal ya, 2 masih kecil. Itu celengan tabungan buat orang tua sebenarnya. 2 meninggal. Kakak saya pertama masih kecil meninggal nih, yang Haji Yasin tahu. Kemudian yang ini adiknya Abang Abi Soleh, ada Robi Adawiyah, masih kecil juga meninggal belum balik. Itu yang begitu tuh tabungan buat siapa? Buat orang tuanya. Jadi di balik kesedihan ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak pertama meninggal. Rasulullah SAW namanya siapa? Al-Qasim. Yang kedua namanya wa Abdullah. Wa yusamma At-Thayyib wat-Thahir. Ya, namanya siapa? Abdullah. Juga dinamakan At-Thayyib. Siapa lagi? At-Thahir. Ada yang mengatakan At-Thayyib ghayr Thahir. Thayyib bukan Thahir, ada yang mengatakan. Ya. Tuwfiya bi Makkah saghiran. Ya. Meninggalnya di Mekah juga waktu kecil. Walamma tuwfiya qala al-As bin Wa'il. Wa qad inqata'a waladuhu fa huwa abtar. Jadi ketika Rasulullah anaknya meninggal, orang-orang kafir mengatakan abtar, rima, apa? Terputus dia, enggak ada lagi yang doakan, nasabnya enggak disebut-sebut lagi. Kenapa? Karena orang kalau udah punya enggak ada anak laki itu nasabnya udah berpindah. Maka nasab dari mana laki-laki diejek. Rasulullah enggak bakal disebut-sebut lagi, Muhammad enggak bakal disebut lagi, abtar, terputus dia. Terputus. Kan kalau fulan bin kepada bapaknya bukan kepada ibunya. Maka turunlah ayat inna syani'aka huwal abtar, kamulah yang abtar, kamulah yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka lihat wa rafa'na laka dzikra, Allah angkat nama. Ketika kita menyebut nama Allah pasti disebut nama Rasulullah. Azan walaupun anak laki-lakinya tidak ada, tapi Allah sebut Rasulullah, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam azan disebut, ya, apalagi banyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi walaupun anak yang laki meninggal tetap disebutkan wa rafa'na laka dzikrak. Maka inna a'tainakal kautsar fa shalli rabbika inna shani'aka huwal abtar. Itu turun ayat ini ketika Rasulullah diejek oleh orang-orang kafir, ya, abtar. Jadi keturunannya tidak ada, enggak disebut-sebut lagi. Ya, ternyata Allah angkat derajatnya. Walaupun yang hidup adalah anak yang perempuan, tapi Allah sebut sampai hari kiamat. Bahkan sudah termaktub, dikatakan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Adam bainat tin wa turab. Ya, dan Nabi Adam masih dalam rupa belum diciptakan oleh Allah, sudah ada maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sudah ada namanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim. Yang ketiga siapa? Ibrahim. Di salatatu banun. Tiga anak laki-laki. Yang pertama siapa? Al-Qasim. Kedua siapa? Abdullah atau siapa? At-Tayyib atau At-Tahir. Yang ketiga Ibrahim. Wulida fi Dzulhijjah sanata 80 minal hijrah. Lahirnya tanggal di bulan Dzulhijjah tanggal 8 Hijrah. Wa aqqa sallallahu alaihi wasallam yauma sab'i bi kabsyain. Dan Rasulullah mengakikahkannya. Diakikahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsyain, dengan dua kambing. Wa sammahu yauma idin. Dan dinamakan ketika hari ketujuh. Maka sunnahnya kalau ada orang yang lahiran, sunnahnya di akikahkan pada hari ketujuh. Bahkan sunnatnya juga dikaitkan pada hari yusamma, diberikan nama pada hari ketujuh. Wa aqqa sallallahu alaihi wasallam yawma sabi'ihi bi kabsyaini wa sammahu yawma idin wa halaka wa halaqa sya'rahu wa tasaddaqa bi zinati fiddah. Kemudian dikasih nama cukur rambut, maka ada cukur rambut. Cukur rambut, ya, kemudian rambutnya diapain? Ditimbang. Ya, rambutnya apain? Ditimbang, kemudian disedekahkan beratnya itu. Tufiya sanata asyara minal hijrah. Meninggal pada tanggal 10 daripada hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti hidupnya 2 tahun saja. Wa umruhu 16 syahran. Umurnya 16 bulan. Berapa bulan? 16 bulan. Wa qila 18. Jadi hanya hidupnya setahun berapa? Setahun 4 bulan, ya. Kalau 16, ya. Setahun 4 bulan. Ada yang mengatakan 18 bulan, berarti setahun 6 bulan. Masih kecil semua. Itu masya Allah sudah Rasulullah, anak laki-laki meninggal, masya Allah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut anak yang dulunya punya anak kemudian meninggal. Rasulullah pernah merasakan kesedihan. Maka pada suatu saat pernah ada seorang wanita itu meninggal anaknya. Dia sudah lama tidak punya anak, kemudian meninggal anaknya ketika punya anak. Meraung-raung, kemudian Rasulullah datang. Ittaqillah wasbiri, kata Rasulullah. Bertakwalah kamu wahai wanita dan sabarlah. Ya. Apa kata wanita? Engkau enggak merasakan apa yang aku rasakan. Dia enggak tahu yang diomongin ini siapa. Yang diajak bicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Derita yang sudah dirasakan oleh wanita tersebut sudah dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak tahu. Akhirnya ketika sampai, engkau enggak tahu tadi siapa yang kau ajak bicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya datang kepada siapa? Kepada Rasulullah, katanya, "Ya Rasulullah, ya sabartu ya Rasul, idan sabartu ya Rasul, aku sekarang sabar." Apa kata Rasulullah SAW? As-sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu kalau ditimpa, langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak meratapi baru bilang sabar. Nah, itu bukan sabar namanya. Yang sabar itu kalau ada musibah, mengatakan inna lillahi
Wa inna ilaihi rajiun. Lihat sabarnya orang-orang Palestina. Ketika anaknya meninggal, ketika orang tuanya meninggal, ketika rumahnya hancur, bilang apa? Alhamdulillah. Ada enggak tuh tingkatnya lebih tinggi lagi? Orang kena musibah bilang alhamdulillah. Bukannya innalillah. Ini tingkat ketinggian syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Beda emang tingkatan kita nih beda. Orang-orang itu teguh kuatnya akidah mereka. Kalau nangis dimarahin. Ya. Mereka mati sudah ada jaminan, mereka tuh yakinnya masya Allah. Ini hidup sementara, hidup yang akhiratnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu ini sementara. Yang justru mereka merasakan nikmatnya. Maka anak kecil sampai ngomong kayak gini. Ya, aku pengen buru-buru deh dipanggil oleh Allah Subhanahu, pengen mati syahid. Kenapa? Katanya di surga banyak makanan. Anak kecil ngomong begitu. Katanya di surga banyak makanan sampai dia pengen mati syahid. Kenapa? Dia merasa di surga. Yakinnya di surga, di sini enggak ada makan, di surga banyaknya. Makan tuh yakinnya orang-orang Palestina. Makanya kalau melihat video-video anak-anak yang musibah, masya Allah hati kita ini enggak ada apa-apanya dibanding anak-anak kecil yang ada di sana. Kuatnya akidah mereka. Ya, anak kecil enggak nangis. Ya, yang saking kuatnya banyak video-video mereka. Ya, tersebar di YouTube dan di medsos semuanya. Ibrahim, anaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini celengan. Rasulullah meninggal anak laki-lakinya. Siapa? Al-Qasim Abdullah Ibrahim. Kemudian Zainab. Siapa? Yang keempat Zainab tazawwajah ibn khalatiha. Ya, dinikahkan oleh anak daripada siapa? Bibinya. Anak daripada bibinya. Biasa kalau orang Arab itu kalau nikah biasanya hampir dekat-dekatan sama saudara. Tuh, biar enggak putus sepersaudaraan. Ya. Ibnu khalati, anak daripada bibi. Kalau khala itu dari ibu. Kalau ammah dari bapak. Kalau khala dari ibunya, saudara ponakan ibunya. Tazawwaja ibnu khalatiha Abul As bin Rabi' wa ummu Halah bin Khuwailid. Ulida lahu Aliyan wa Umamah. Ya. Wa ummuhu Halah binti Khuwailid. Tazawwaja ibnu khalatiha Abul As bin Rabi', ibunya bernama Halah bin Khuwailid. Ini bibinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulidat lahu Aliyan wa Umamah. Lahir daripada Zainab ini siapa? Ali wa Umamah. Tuhufiyat sanata 80 minal hijrah. Wafat kapan? Tahun ke-8 minal hijrah. Jadi namanya siapa? Ali wa Umamah. Ya, Ali dan Umamah. Ya, bukan Ali bin Abi Thalib. Ya, ini masih sebuah namanya. Wa waladat lahu Aliyan wa Umamah. Ya, ini namanya Ustazah Umamah. Itu cucunya Rasulullah ya. Kita belajar namanya dulu penceramah namanya Ustazah Umamah. Ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi? Ruqayyah. Nyai saya namanya Nyai Ruqayyah. Ruqayyah. Itu siapa? Anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tazawwaja Utsman bin Affan. Ya, menikah dengan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tuhufiyat yawma Badr, wafat ya Ruqayyah pada perang Badar, pada hari yawm Badr fi Ramadan, pada bulan Ramadan ya, tahun kedua minal hijrah, sanat asnataini minal hijrah. Siapa namanya? Ruqayyah. Yang pertama siapa? Al-Qasim. Yang kedua? Abdullah. Ketiga? Ibrahim. Keempat? Zainab. Kelima Ruqayyah. Kalau kemarin yang nanya Kaif Harudin dikasih duit. Tapi sama anak kecil yang dikasih. Kemudian Ummu Kulsum. Siapa? Ummu Kulsum. Itu siapa Ummu Kulsum? Anaknya Rasulullah namanya Ummu Kulsum. Tazawwajaha Utsman bin Affan, dinikahkan dengan Utsman bin Affan ba'da wafati Ruqayyah. Turun ranjang. Ya, ketika Ruqayyah meninggal radhiyallahu anha, kemudian nikah dengan Ummu Kulsum. Jadi Zun Nurain. Kenapa namanya Utsman Zun Nurain?
karena menikahi dua anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya. Tazawwajaha Utsman bin Affan ba'da wafati Ruqayyah wa dza walidza summiya Dzannurain. Dzannurain tuwfiyat sanata 9 minal hijrah. Ya, wafatnya kapan Ummu Kulsum? Tanggal 9 minal hijrah. Kalau Ruqayyah radhiyallahu anha wafatnya tanggal 2 hijrah. Ya Rasulullah, Ummu Kulsum wafat tahun 9 minal hijrah. Jadi namanya Dzunnur. Siapa lakopnya sahabat Utsman bin Affan? Dzunnurain. Kenapa namanya Dzunnurain? Karena menikahi dua putrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau langsung tidak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtain. Tidak boleh menikahi dua saudara langsung. Kalau langsung tidak boleh, sama-sama hidup tidak boleh. Ya, kita langsung nikahi ampoknya sama adiknya. Tidak boleh. Antajma'u bainal ukhtain itu diharamkan oleh Allah. Tapi kalau dia meninggal, boleh. Meninggal, ya. Oh, Sayyidah Ruqayyah meninggal, kemudian sahabat Utsman bin Affan ya, apa menikahi siapa? Siapa? Ummu Kulsum. Kalau langsung tidak boleh, haram. Jadi kalau ada orang nikah adik kakak langsung masih sama-sama hidup, tidak boleh. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, salah satunya wa antajma'u bainal ukhtain, mengumpulkan dua adik kakak bersaudara itu tidak boleh. Kemudian siapa? Fatimatuz Zahra. Siapa? Fatimatuz Zahra tazawwajaha Ali bin Abi Talib radhiyallahu an karramallahu wajha wa banu wa huwa banu 21 sanah wa 15. Fatimah radhiyallahu anha menikah dengan Al Imam Ali karramallahu wajha pada usia 21 tahun. Sayyidah Fatimah umurnya berapa? Wahia bintu 15 sanah. Fatimah umur berapa? 15 tahun. Orang dulu lebih muda-muda nikahnya. Makanya anaknya banyak-banyak. Umur berapa anaknya? 12, 14. 14 tahun udah nikah. Punya saya umur 15-an kayaknya nikah. Masih muda. Maka anaknya 10. Banyak. Ya, berkahnya orang dulu nikahnya muda-muda. Sekarang lambat-lambat semua nikahnya. Saya aja umur itu berapa. Nikah ya. Jadi Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha menikah dengan sahabat Ali radhiyallahu anha, ini masih saudara. Masih saudara. Wa huwa banu 21 tahun. Kemudian Sayyidah Fatimah umur berapa? 15 tahun. Ya, aqiba ruju'ihim min al-Badr. Setelah pulang daripada perang Badar, menikah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian memiliki berapa anak? Berapa anaknya? Anaknya ada 6. Ya, bukan Hasan Husain, ada Hasan Husain Muhsin. Muhsin itu nama anaknya Ali bin Abi Thalib. Hasan Husain Muhsin yang laki-laki. Tak tahunya Hasan Husain doang. Ya, ada 6. Ada berapa anaknya? Ada 6. Ya, ada 6. Hasanan dikatakan wa kanat Fatimah radhiyallahu anha 'inda Ali radhiyallahu anhu fawaladat lahu Hasanan wa Husainan wa Muhsinan radhiyallahu anhum famata Muhsin saghiran. Tapi Muhsin meninggal masih kecil. Ya, meninggalnya masih kecil. Jadi ada berapa anaknya? 2. 6. Sekarang udah tahu ya, kalau ditanya kan gak dapat duit kalau anak kecil. Ya, dia ada berapa? Ada 6, 3 laki-laki, 3 perempuan. Ya, salasatun banuna wa salasu banat. Salasatu banun wa salasu banat. 3 laki-laki, 3 perempuan. Yang laki-laki siapa namanya? Al Hasan, Husain, Muhassin, salah. Jadi Muhassin. Ya, bi dhammil mim wa fathil ha wa tasjil sin maqsuru. Muhassin. Hasan,
Husain wal Muhassin bi dhammil mim, dengan mendomahkannya mim mu fathah ha muha sinnya tasydid wa tasydid sin al maqsura, jadi Muhassin. Siapa namanya? Al Muhassin. Siapa? Hasan, Husain, Muhassin. Kalau yang perempuan Zainab, siapa lagi? Ummi Kulsum. Ummi Kulsum juga nama dinamakan Ummi Kulsum juga. Ya, jadi Ummi Kulsum itu saudaranya daripada Fatimah, tapi anaknya namanya siapa? Ummi Kulsum juga. Jadi jangan ketukar. Ali ada dua. Ya, cucu Rasulullah yang namanya Ali dari siapa? Dari siapa tadi? Yang namanya Ali dari Zainab. Namanya siapa? Ali. Dari Fatimah sama Ali, namanya siapa? Siapa tadi? Zainab. Ummi Kulsum. Ummi Kulsum ini menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Kemudian siapa? Warqiyah. Zainab, Ummi Kulsum, Ruqayyah. Ya, jadi Ruqayyah juga cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa kalau orang Arab itu namain cek kakeknya, ya yang sudah ini neneknya itu sama. Ya. Nama Muhammad banyak banget. Namanya Imam Ghazali, nama siapa? Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nama kakeknya, buyutnya namanya Muhammad Muhammad semua, sama. Itu biasa. Dan orang Arab itu biasa, tradisi mereka namanya sama. Kalau kita pengen nama, cari yang beda, yang kagak ada, yang aneh. Ya. Tapi jangan salah, suruh pengen cari di Quran, ternyata salah arti di Quran. Ya. Jadi anak laki-lakinya berapa? Tiga. Siapa? Hasan, Husain, wa Muhassin. Yang perempuan Zainab, Ummi Kulsum, wa Ruqayyah. Wa tuwfiyat Fatimah ba'da abiha bi 16. Ya, maka meninggallah Sayyidah Fatimah. Ya. Wa waladat Ruqayyah, Ruqayyah wa Zainab Ummi Kulsum, matat Ruqayyah qabla al-bulugh. Kalau Ruqayyah meninggal sebelum baligh. Wa tazawwajat Zainab Abdullah bin Ja'far. Ya, Zainab menikah dengan, nanti ada lagi di Mesir namanya Sayyidah Zainab, itu cucu-cucunya Rasulullah SAW. Ya, namanya Zainab. Ya, cucunya Imam Ali namanya Zainab, menikah dengan Abdullah bin Ja'far. Punya anak namanya Ali, wa mata wa tazawwa Ummi Kulsum, kemudian menikah lagi Abdullah bin Ja'far dengan Ummi Kulsum. Ya. Wa tazawwana wa tazawwaja Ummi Kulsum radhiyallahu anha Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Fawaladat lahu Zaidan wa khalafa alaiha ba'da Auf bin Ja'far. Kemudian punya, menikahi Ummi Kulsum, menikah dengan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa Rasulullah Umar bin Khattab menikah dengan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Imam Ali itu siapa? Mertuanya. Disebutkan dalam kitab wa qad qala radhiyallahu anhu fi sababi zawajha. Imam sahabat Umar bin Khattab, kenapa saya menikahi ya cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa saya menikahi, siapa yang dinikahi? Ummi Kulsum. Wallahi ma bi hajatun ila nisa. Sungguh saya itu tidak butuh dengan perempuan, kata sahabat siapa? Umar bin Khattab. Saya enggak butuh perempuan. Enggak ada hajat saya nikah lagi. Enggak ada hajat saya nikah dengan perempuan. Cuma walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi saya mendengar Rasulullah mengatakan yaqulu kullu nasabin wa sahrin yang qati yaumil qiyamah, setiap nasab ya dan saudara ya wa sahrin yang qati yaumil qiyamah, ya ini apanya mantu ya sahrin illa nasabi wa sahri, ya kecuali siapa? Nasabku dan orang yang menikahi anakku. Rawahu Ibnu Asakir bin Abdullah bin Umar. Jadi menyambungkan nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab dalil inilah biar di sahabat Umar tidak terputus dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya ada darahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang anaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
وتوفي فاطمة بعد أبيها بستة عشر في ثالث رمضان. Meninggal Sayyidah Fatimah setelah bapaknya sebagian dari Rasulullah SAW 6 bulan. Tanggal berapa? Tanggal 3 Ramadan. Tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah. Wadafana Aliun radhiyallahu anha lailan. Kemudian Imam Ali menguburkannya pada malam hari. Wa dzurriyyatuha mawjudatun illa waqtina al-hal bi kasra. Keturunan-keturunan daripada Sayyidah Fatimah dan Ali masih ada sampai sekarang. Ya, makanya Ba'alawi ya itu sampai sekarang masyaallah. Fitnah-fitnah jangan ikut-ikutan sampai ada yang sumpah-sumpah mimpi temu Rasulullah SAW dan sebagainya, enggak usah ikut-ikutan. Yang kayak begitu nanti kembalinya kepada kita sendiri. Dan dulu ulama-ulama kita sudah mengajarkan hubbu ahli baitin nabi. Yang di Indonesia sama juga. Ini ada Habib Syarif Segab ya masih bersambung sanadnya kepada masih ada. Kalau orang mengatakan terputus di Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengakui bahwasannya keturunnya baginda Rasulullah masih ada sampai sekarang. Ya. Li'annahum ahlu baiti sallallahu. Kenapa? Karena mereka itu adalah ahlul bait. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurb. Yang memerintahkan siapa? Rasulullah suruh kita cinta sama ahlul bait. Maka kalau ulama itu kan karena ilmu. Mulia karena ilmu. Kalau keturunan Rasulullah mulia karena nasabnya. Ya, walaupun mereka tidak berilmu tetap mereka mulia. Ya, karena bukan karena ilmunya mereka mulia tapi karena mereka bersambung nasabnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ulama udah hilang kemudian berbuat maksiat hilang keulamaannya. Tetapi berbeda dengan keturunan Rasulullah, walaupun mereka berbuat maksiat mereka masih keturunannya baginda Rasul. Maka kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illal mawaddata fil qurba. Kita harus mencintai keluarganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus dipahami, yang orang tak banyak pak. Sama aja kalau Habib tidak berilmu sama saja, tidak usah dihormati. Bukan masalah ilmunya yang dihormati karena mereka keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi berilmu lebih lah. Siapa yang ngomong Rasulullah? Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Surat Asy-Syura ayat 23. Qalu ya Rasulullah man qarabatuka. Ditanya, wahai baginda Rasul, siapa kerabat-kerabatmu? Haulai alladzina wajabat alaina mawaddatuhum. Mereka lah yang wajib kita cintai. Qala Aliun wa Fatimah wa bnahuma. Ali dan Fatimah dan anak-anak keturunan daripada keduanya. Walillahi darul Imam Asy-Syafi'i haitsu qal. Imam Syafi'i mengatakan, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun min Allah fil Qur'an anzala. Wahai keturunan Rasulullah SAW, mencintai kalian adalah wajib. Siapa yang mewajibkan? Minallahi fil Qur'ani anzalah. Ya, yang memerintahkan Allah dalam Al-Qur'an. Yakfikumu min azimil qadar ankumu. Man lam yusalli alaikum la salata lahu. Ya, maka bersalawat kepada Rasulullah daripada keluarganya. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Disebutkan dalam tasyahud kita. Baca apa? Wa ali Muhammad. Didoakan. Keberkahan. Wa tartibu awladihi fil wiladah. Kalau mau urutan anaknya Rasulullah, yang pertama siapa? Qasim. Ini kalau berdasarkan urutan. Tadi kan laki 3, perempuan 3, biar gampang ngampalnya. Yang pertama siapa? Yang laki-laki? Qasim. Kemudian Abdullah. Kemudian Ibrahim. Kalau berdasarkan urutan anak pertama siapa? Qasim. Yang kedua? Zainab. Ini berdasarkan urutan, tartib. Anak pertama, anak kedua, ketiga, sampai ke... Yang pertama siapa? Al-Qasim. Kedua? Zainab. Ketiga? Ruqayyah. Kemudian Fatimah, Ummu Kulsum, Thumma Abdullah. Wa ha'ula kulluhu min Khadijah. Semuanya anak daripada Khadijah kecuali Ibrahim. Ya, Thumma Ibrahim min Mariyatil Qibtiyah. Wa hiya surriyatun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ahdaha lil muqawqis azimil qibt. Jadi tawanan yang diberikan hadiah untuk baginda Rasulullah SAW dari muqawqis.
ya, dinikahkan. Jadi siapa? Ibrahim. Ya, jadi anak yang semuanya anak-anaknya Rasulullah dari siapa? Dari Fatimah, kecuali Ibrahim dari Maria Qibtiyah. Ya, maka disebutkan wa alba'un minal inati tuzkaru ridwanun rubbiya lil jam'i yuzkaru Fatimatu Zahra ba'luha Ali wa banahuma as-sibtani fadluhum jali fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulthum zakat radhiyah. Ini tentang anaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baca tentang sejarah-sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengenal tentang Rasulullah dan keluarganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita pandai menghormati, ya, siapa yang patut kita hormati. Ya, terkadang mereka tidak paham tentang keluarganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka karena ketidaktahuan mereka tentang Ahlu Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.